selalu mengabaikan pesan dari Pak Guru. Saat itu, Pak Guru melarang kami untuk tidak menongkrong setelah pulang sekolah. Namun, kami malah melakukan apa yang dilarang oleh Pak Guru. Pada saat itu, gue dan teman-teman gue ketahuan ngerokok setelah pulang sekolah. Dan kami disuruh memanggil orang tua ke sekolah. Ini gue, Arya. Gue salah satu temannya Keanu. Gue adalah ketua kelas dan ketua geng di kelas 9C. Gue suka banget ngajak teman-teman gue buat nongkrong dan ngerokok, karena itu adalah sifat gue. Gue juga selalu ngajak teman-teman gue ke jalan yang gak benar, karena itu semua kelakuan gue. Gue sering telat, bahkan bolos, hingga pada akhirnya orang tua gue dipanggil ke sekolah. Wah, itu kan anak murid saya. Ngapain mereka di situ? Kalian, ngapain di sini? Udah saya bilang, pulang sekolah langsung pulang. Apa ini nih? Terong-orong begini nih. Siapa yang ngajarin ini? Saya, Pak. Siapa yang beli? Pakai uang siapa ini? Saya. Ketua kelas, bukannya mencontohkan yang baik ya. Aduh, kamu ini. Kalian semua besok panggil orang tua ke sekolah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yaudah, sekarang buang rokoknya, pulang. Aduh, ada pengurus lagi. Iya, gimana? Gimana? Katanya tempatnya aman. Aman nih.
Bang sendiri ya yang bilang. Ya, ya gue juga gak tahu. Mungkin gak ada Pak Guru, biasanya juga Pak Guru gak lewat situ. Kan tumben-tumbenan ya? Iya, iya. Bisa panggil orang tua lagi, gimana ini? Gak tahu, udah. Gak tahu, udah. Tuh. Ya udahlah, panggil orang tua aja kali ya. Iya, besok lah, mau gak mau. Ya udah. Apa benar ya saya dipanggil? Iya, benar sekali. Bahwa ada laporan yang masuk ke saya bahwa Ananda Kiano ketahuan merokok dan merokok di sekolah-sekolah. Oh iya, sebelum itu Pak Vera juga menyuruh saya untuk menggantikan dia karena dia sedang ada acara di luar. Makanya kamu dengerin kata guru, nak. Iya, Pak, maaf, Pak. Oke, nak Keno, kalau sekali lagi melakukan kesalahan seperti kemarin, dikenakan SP ya. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Iya. Apa duduk, nak? Jadi maksud kedatangan saya kali ini adalah dia berbicara kepada saya bahwa saya dipanggil oleh Pak Guru Vero. Ada apa ya, Bu? Dia berbuat kesalahan apa? Jadi seperti ini, Bu. Anak ibu melakukan kesalahan, yaitu dia menongkrong setelah pulang sekolah. Dan tidak hanya menongkrong, Bu, dia juga merokok bersama teman-temannya dan belum mengganti baju. Siapa yang ngajarin kamu merokok? Mama aja gak pernah ngajarin kamu merokok. Iya, Ma. Maafin ya, Ma. Maafin ya, Bu. Ya. Nah, Arya, kalau lain kali kamu melakukan kesalahan seperti tadi, kamu akan mendapatkan SP dari sekolah. Maafin sekali lagi ya, Bu. Iya, kelakuannya iya nih. Iya. Gampok aja ya, Bu. Iya. 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 Iya, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum, Pak. Permisi. Jadi itu tahu tentang kehidupan sekolah? Ya, tahu. Ya, saya memang di sekolah, teman-teman di dalam sekolah. Saya ketemu dengan video teman-teman. Mereka merokok dan merokok. Dan di mana di dalam sekolah itu saat dilarang untuk merokoknya, karena akan memicu sebuah tawuran antar sekolah. Dan juga merokok itu saat dilarang di sekolah. Jadi kemarin saya sudah bertemu dengan beberapa orang tua, ada juga yang bertemu dengan kepala sekolah. Kemarin saya tidak sempat bertemu dengan ibu karena saya sedang ada urusan di lingkungan pendidikan. Saya mengunjungi di sini hanya untuk memperingatkan saja bahwa rumah anak dijaga lebih baik, agar pergaulan dan pergaulan yang tidak ada gitu ya. Pergaulan tidak jelas. Jadi saya mohon kerjasamanya agar anaknya lebih waspadai lagi agar tidak terjerumus ke hal-hal baru dan tidak. Ya, gitu aja. Semoga Mino nanti tidak mengulangi kejadian seperti itu lagi ya. Iya, Pak. Ya, dan boleh pulang. Makasih ya. Udah pada kapok belum nih? Kapok. Ya, saya pengen salah satu dari kalian itu jujur. Siapa yang ngajak nongkrong dan ngerokok? Arya, Pak. Arya, mungkin bisa dijelaskan, Arya? Jadi, sebelumnya emang saya udah ada rencana, Pak, buat ngajak mereka nongkrong dan ngerokok, Pak. Kalau ini mungkin Ibu Kepala Sekolah ada tambahan? Ya, jadi kan kemarin kalian sudah ada bertemu dengan saya, kan, sama orang tua kalian. Dan kalian mendapat SP. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kesalahan seperti tadi lagi, bisa saja KJP kalian dicabut dari sekolah. Ya, segitu saja, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalau begitu untuk masalah ini saya maafkan semuanya. Tetapi jika saya melihat ada yang melakukan kembali, saya tidak akan segan untuk mengeluarkan kalian dari sekolah dengan persetujuan ibu kepala sekolah. Karena kalian melakukan seperti itu menjelekkan nama sekolah ya. Jadi saya tidak suka seperti itu. Saya jujur kecewa sama kalian. Tetapi karena kalian sudah mau jujur,
Ya, ya sudah saya maafkan. Ya sudah, segitu saja. Terima kasih ya karena kejujurannya. Arya, kamu sebagai ketua kelas harus mencontohkan anak-anak yang lain yang baik-baik ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ya, saya maafkan. Ya, salah sama ibu bapak guru. Ya, silakan kembali ke... Assalamualaikum, Pak. Lo gak lihat tuh di belakang-belakang tuh. Kamu ngerokok. Saya sendiri. Ngapain diem, Pak? Ya Allah. Satu.